Syederalun, puluhan mahasiswa di Aceh Barat kembali menggelar unjuk rasa terkait kehadiran PT Emas Mineral Murni atau EMM di Aceh. Unjuk rasa yang berlangsung di jalan depan gedung DPRK Aceh Barat ini diwarnai dengan aksi tutup mulut dengan lakban. Peserta aksi secara bergantian menyampaikan orasinya dan meminta semua pihak mengawal dan memastikan tidak ada aktivitas PT EMM di Aceh. Mahasiswa juga menyampaikan kekecewaannya terhadap putusan hakim PT UN Jakarta yang memenangkan pihak PT EMM. Malah pemerintah kita menjual sumber daya alam kita kasih yang pada hari ini banyak persoalan yang belum terselesaikan. Dari Melabuh, Rizwan Serambi on TV. Yang akan mempengaruhi sumber kehidupan, akan mempengaruhi sektor